Muhammad Alwin Syaputra, seorang pemuda asal Jalan Teratai nomor 58, RT 013, RW 002, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dikabarkan tenggelam di Bendung Walahar. Pemuda tersebut diketahui jauh-jauh dari Jakarta untuk memancing ikan bersama rekannya. Kapolsek Lari Kompol Hidayat mengatakan, dari informasi yang ia terima, korban bersama 7 orang teman-temannya datang ke Walahar Kecamatan Kelari pada pukul 03.00 WIB Rabu, 19 Juli 2023, 2 orang temannya berenang menyelam mencari ikan dan 5 lainnya menunggu di darat. Kemudian salah satu meminta tolong karena hendak tenggelam, tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian dengan menggunakan 3 perahu karet. Tim menyisir Sungai Citarum untuk mencari korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!